Struggling-nya syuting di London ini seperti apa? Cuacanya lumayan ekstrim. Cuaca ekstrim. Terus karena tim kecil, jadi kita ada satu momen di mana kita kewalahan untuk ngekontrol orang-orang umum. Soalnya kan kita syuting sempat ada di Brick Lane, dan kita syuting di toko thrift store. Ada banyak orang-orang yang nggak tahu kalau toko itu ditutup untuk syuting. Jadi orang-orang banyak kayak masuk-masuk gitu. Lumayan agak sulit sih untuk mengkontrol crowd-nya karena kita tim kecil. Ya, kesulitan nomor satu kalau untuk aku adalah cuaca, karena aku nggak terbiasa dengan cuaca di kering dan dingin. Dan setelah itu, ya udah sih udah di sini. Kalau selain kendala yang di lapangan itu, ada nggak sih mungkin kendala yang dialami ketika bermain kurang, atau mungkin ada yang kayak take adegan tersulit menurut kalian? Kalau menurut aku sebenarnya produksi film Jalan yang jauh-jauh ke pulang itu berjalan dengan sangat lancar dan sangat aman gitu, sesuai dengan schedule, jam-jamnya dan lain-lain. Kalau kesulitan untuk aku adalah adegan di mana kalian udah pernah nonton adegan di mana Kit itu mengejar Aurora yang di bis itu sangat susah karena kita menyewa satu bis dan jalanan ini tuh dua jalur seperti ini, jadi harus berulang-ulang kali untuk mendapat shot yang pas karena kan banyak mobil lain di belakang, kalau udah ada mobil dari jadi aku harus kayak nunggu kosong makanya tapi sangat seru banget karena naik sepeda dingin, jadi gak keringet. Kalau dari aku, scene yang paling susah pastinya scene yang aku ada di balkon, ada lumayan dialog panjang, aku menceritakan kisah bagaimana antara Aurora dan Honey bertemu, dan itu aku scene-nya di lantai berapa ya? Sekitar lantai belasan atau 20-an tinggi, winter, sore, gak ada matahari, ada matahari sih, tapi anginnya itu sangat dingin, jadi kayak cuaca ekstrim, terus sedangkan adegannya berat, dialog aku banyak, monolog gitu, jadi lumayan challenging sih. Gitu. Selama explore di London, apakah itu bersama itu menjadi bagaimana? Bersama dengan yang lama kan hal biasa untuk orang kita yang tinggal hidup bersama ya, co-living gitu maksudnya. Kalau kita lihat dari yang kita research dengan pelajar-pelajar ataupun pekerja-pekerja Indonesia yang berada di London, memang karena harga sewa itu sangat tinggi. Biasanya mereka kumpul dan mereka tinggal bareng. Kamar-kamar mungkin ada satu rumah yang ada tiga kamar, mereka saling sharing gitu. Itu hal yang sangat lumrah, bahkan orang-orang lokalnya yang disitu pun gitu. Tadi di bagian kan, di bagian beberapa adegan kan, Kit digambarkan dia memang benar-benar gak ngerti bahasa Indonesia ya, karena saat Aurora dan juga Honey berbincang kan dia gak paham. Tapi waktu bagian terakhir itu ada Aurora minta bantuan ke Honey, terus dia tiba-tiba bisa tahu tuh what kind of help do you need gitu. Nah itu kok tiba-tiba bisa Kitnya bisa ngeh gitu kalau yang di bagian terakhir yang dia masuk lagi masak. Nah. Kan dia nanya pakai bahasa Inggris. Dia tuh manggil. Jadi yang kita pikirkan pada saat itu adalah selalu karena kita tahu Aurora itu kita tuh sayang sama Aurora. Jadi kalau si Honey udah panggil pasti kayak apa lagi nih? Ada apa yang gitu perlu gue bantuin? Tentu dia memang sama sekali nggak bisa bahasa Indonesia. Ya mungkin sedikit-sedikit. Paham beberapa kata. Oke, terima kasih. Thank you. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.